尻ヶ原密かに宮尾島に入って禁煙したのち、高本と連携して敵本陣を収集する。まずはその下神社、迅速に厳島神社を確保してくれるという。Kali ini kita akan melakukan sebuah tes kostum cosplay. Karakter yang kita pakai berasal dari game Samurai Warrior 4 bernama Kobayakawa Takakage. Sebelumnya kami dari Kumochi Semacam Studio Kreatif hanya membuat properti-properti seperti pedang, kemudian aksesoris kecil seperti dompet yang dipakai oleh karakter Kobayakawa Takakage di bagian belakang, lalu ada buku pegangan seperti di game-nya, dia menggunakan sebuah buku untuk weapon-nya. Lalu kita juga membuat alas kaki atau sendal seperti ini. Kemudian untuk kostum yang bagian kain, kami tidak membuat sendiri, tapi kami dibuatkan oleh seorang teman kami. Dia tidak berasal dari Kimochi, dia memiliki toko sendiri bernama Mizuki Costume Cosplay. Di sini ada baju bagian dalam yang berwarna putih, nanti dipakai di bagian dalam, dipakai pertama kali. Kemudian ada baju yang bagian luar yang berwarna orange. Ini dipakai setelah bagian dalam lagi. Lalu ini ada rompi dipakai di bagian luar setelah tadi dipakai baju bagian luar yang orange. Ada ikat pinggang. Oke, ini ikat pinggang dipakai setelah semua dipakai. Tadi kelewatan. Ini bagian bawah atau celananya. Untuk bagian rambut kita memakai wig. Wig berwarna coklat muda atau coklat kekuningan atau kuning kecoklatan juga nggak apa-apa. Kami membelinya di forum jual beli cosplay, lupa beli di mana. Oke, langsung aja kita akan melakukan tes kostum.
Nah, itu tadi custom test dari kami. Jangan lupa kunjungi dan like inspect Facebook kami di Kimochi Semacam Studio Kreatif. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube kami di Kimochi Semacam Studio.